Selamat datang ke Maxstrom Toys. Kita kali ini akan bakalan review Super Mini Pla Daisyuzin. Ini sebenarnya cukup lama sih, 2017. Dan sekarang ini bakal atau udah sih, udah jadi barang yang rare parah. Harganya ningkat bisa sampai 2 kali lipat di marketplace. Dulu ini PO 2017 sekitar 650.000. Sekarang di marketplace itu harganya sudah mendekati 1 juta. Jadi bersyukurlah yang sempat PO. Oke, pertama punya Ranger merah ya. Mungkin di Indo lebih ngetrend Power Ranger sih daripada Zio Ranger. Ini Tyrannosaurus, robotnya Ranger merah. Ini sayang masih generasi awal Mini Plus ya, jadi cukup banyak stiker. Generasi Mini Plus yang terbaru sekarang stikernya udah lebih sedikit. Di pahanya stiker, buntutnya silvernya ini stiker. Bagian tangannya stiker, hijau ini stiker. Dan kepalanya tadinya stiker, tapi karena copot dan tidak bisa tempel lagi, akhirnya dicat manual. Untuk artikulasi sendiri, buntut bisa, kaki ball joint, bagian paha juga, ke badan ada ball joint, artikulasi cukup oke. Tangan hanya bisa seperti ini doang. Dan kepala tidak banyak artikulasi karena lehernya ini mengunci ke badan, jadi tidak banyak. Kurang lebih mirip seperti versi DX-nya ya. Cuma untuk versi Mini Play ini, untuk versi transformasi, dia tidak badan masuk ke badan, tapi dilepas dan dimasukin manual ke badan. Jadi seperti itu untuk Tyrannosaurus. Untuk Pteranodon ini lebih simple ya, karena dia ya emang hanya jadi penutup di badan di depan. Ini kita dapat dua cannon untuk mode Dino Tanker sama Daisyuzin. Artikulasi sayap ini stiker. Kepalanya pun stiker, tapi ya karena gampang lepas akhirnya dicat manual. Oh, di badannya juga kuningnya ini stiker. Jadi sebenarnya masih cukup banyak stiker. Zio Mamut. Ini punya si Ranger hitam. Artikulasinya nggak banyak di versi Zio Mamutnya karena emang ya lebih buat ke Daisyuzin-nya sih. Kaki juga tidak bisa bergerak banyak. Dan ini stikernya jelek sih, seriusan. Stikernya tuh masih jelek banget. Mungkin yang beberapa kolektor sekarang stikernya bakal daripada copot-copot. Dan mungkin kalau kalian punya skill lebih bisa dicat. Saber Tiger punya Ranger kuning. Ini juga stikernya banyak banget. Ini stiker. Dan ini dikasih rodanya hanya satu, yang atas, yang bawahnya tuh stiker. Jadi ini diwarnain hitam biar kelihatan lebih
ya mirip Surti DX nya tapi dari detail ini bagus ya, ini bagus banget. Triceratops punyanya Ranger biru. Ini juga artikulasi nggak banyak, cuma bisa gerakin tanduk dikit, kepala, buntut, udah. Dan sini ada roda 4. Oke, karena Super Mini Play ini detailnya cukup bagus, kita bakal coba ke mode Dino Tanker. Ya, kurang lebih seperti ini prosesnya. Kita lepasin kepala dulu, lepasin leher, badannya lepas. Karena ini tidak disediakan artikulasi penyimpanan ya, jadi ini harus dipisahkan. Pasang lagi. Pasang lagi kaki. Oke, versi dari Tyrannosaurus beres. Triceratops, Dino Tanker beres. Saber Tiger. Beres. Zio Mamut. Oke, Dino Tanker mirip lah seperti di X ya, nggak jauh beda. Dan ini yang bikin kenapa Super Mini Play mahal, dia detailnya oke dan bisa ngebikin seperti di DX. Thank you.
Dan biar sama seperti di film-filmnya, Super Mini Play ini bisa juga ke mode Daizuzin atau Megazord dari Dino Tanker. Jadi tinggal naikin aja. Oke, beres. Kakinya beres. Oke, Daizuzin atau Megazord. It's ya, ini sebagai shield. Gak ada artikulasi apa-apa. Tangan artikulasi atas bawah, ke belakang gak bisa. Untuk pundak artikulasi seperti ini. Muter 360 derajat bisa. Kepala kiri kanan, hanya bisa kiri kanan 360 derajat. Tangan sama, kaki sama. Dan mode yang selalu muncul di Super Mini Play dan Mini Play dari Ranger terbaru itu sekarang bisa muncul ball joint di kaki. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan sudah disiapkan slot untuk ball joint. Oke, jadi bisa lebih miring dan lebih bisa bergaya. Kurang lebih seperti itu. Buat kolektor, ini sangat oke banget lah. Ini karena sekarang udah mahal banget, jadi yang punya dirawatlah baik-baik. Siapa tahu nanti kedepannya ini bakal lebih mahal lagi. Oke, sekian reviewnya. Semoga membantu bagi yang masih galau ingin incar Super Mini Play ini atau enggak. Oke, see you.